Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Thank you banget nih buat kalian yang masih bersedia menonton video ini. Pada sebuah kesempatan kali ini, saya merasa paling istimewa banget nih karena bisa langsung diberikan izin oleh penjual bakso Pak di Wonosobo untuk menyaksikan langsung proses pembuatan bakso yang enak dan yang pasti higienis tanpa micin nih guys. Tidak ada sedikit pun yang ditutup-tutupin dari proses pembuatan bakso enak ini. Semua akan kita kupas tuntas dan sama-sama belajar dari penjual baksonya langsung. Pokoknya stay tune terus di video ini karena banyak banget nih ilmu yang didapat. Siapa tahu bisa berguna buat kalian yang mau buka usaha. And then let's go to watch my video. Berapa kilo nih Pak nih? 5. 5. 5. Ini yang termasuk 1 juta tadi lebih. Udah semua lah ya? Iya, sama yang tadi itu yang dibikin. Kan dagingnya aja 10 kilo udah 900. Iya. Daging ayam apa lu? Sapi. Sapi. Semua sapi? Iya. Yo. Modalnya gede banget. Pantes terasa banget ya. Gak enak kalau campur ayam. Kalau dicampur juga gak bisa, Pak deh. Gak enak. Dia kalau yang paham, kok gak enak lah intinya. Berarti ini full daging sapi? Iya. Tapi anda dapat langganan giling bakso dah yang paten Pak Den. Iya. Gak bisa sembarangan ya. Betul. Nah guys, kalian udah dengar sendiri ya perbincangan awal kami. Perbincangan awal saya dengan Pak D, bahwasannya dia menerangkan itu jika mau membuat bakso itu bahan utamanya itu adalah daging sapi ya guys, bukan daging ayam atau daging-daging yang lainnya. Murni daging sapi, 100% daging sapi asli. Dan tak cukup sampai di situ nih guys. Pentingnya juga tempat penggilingan bakso yang sudah terpercaya nih guys. Dan alhamdulillahnya Pak D ini sudah menemukan nih guys tempat langganan gilingan bakso yang sudah terpercaya. Gimana nih dengan kalian? Apakah sudah menemukan tempat penggilingan bakso yang tepat? Oh, ini harus mendidih dulu. Yang ini panas intinya, yang dipegang tangan udah gak sanggup. Ih, ternyata repot juga ya. Penting tangannya bersih ya. Semua serba manual Pak De. Nah guys, ini nih guys yang patut kita contoh nih guys. Perhatiin deh cara Pak De ini membuat baksonya guys. Dia menggunakan tangan kanan guys. Karena memang Pak De ini mengutamakan kebersihan dan kehigienisan ya guys dalam pembuatan bakso. Mungkin di berbagai tempat ada juga yang masih menggunakan tangan kidal atau tangan kiri untuk proses penggenggaman adonan bakso ini guys. Tapi itu tidak berlaku guys di bakso Pak De Wonosobo ini guys. Berarti ini 5 kilo pembuatannya berapa menit tadi Pak De? Setengah jam? Uh-huh. Setengah jam, termasuk cepat ya. Ada bacaannya nggak tadi buat ini? Ada, selalu saya bacakan sholawat. Oh. Bikin bismillah dulu baru sholawat. Iya. Yang bekas semuanya lah. Kalau berarti nanti ini dia udah baksonya nggak apa namanya udah nggak bulat berarti ini air udah dingin. Oh. Detail kali Pak deh jelasnya. Udah nggak panas ini. Iya. Tambah air lagi gitu. Iyalah yang panas. Pernah nggak Pak De buat banyak gini tapi nggak habis gitu? Ya biasa. Pernah. Bukan biasa, iya bukan pernah lagi biasa. Habis. Tapi ini habis terus ya. Alhamdulillah. Nah, jadi setelah proses pembuatan atau pembentukan bola-bola bakso tadi guys, ini selanjutnya langsung diproses pemasakan ya guys, atau perebusan bakso ke dalam wadah panci atau dandang sebesar ini guys. Bakso Pak De Wonosobo, yes! Nah guys, jadi setelah beberapa menit pemasakan bakso, lalu bakso-bakso ini diangkat lalu ditiriskan di atas keranjang ini ya guys, atau ditempatkan di dalam wadah keranjang ini guys. Setelah itu, bakso-bakso ini masuk ke tahap proses selanjutnya. Masak.
Kemudian nanti udah dingin baru dimasak lagi, Pak. Iya, sana sambil mendidih. Nah, setelah bakso-bakso tadi diangkat dan ditiriskan di atas keranjang, berikutnya bakso ini dengan segera langsung didinginkan ya, guys. Cara mendinginkan bakso-bakso ini juga dengan menggunakan kipas angin ya, guys. Biar proses pendinginannya itu lebih cepat, guys. Nah, perlu diketahui nih guys, mungkin kalian berpikir proses pembuatan bakso ini sudah selesai ya guys sampai di sini. Namun tidak bagi bakso Pak di Wonosobo ini guys. Bakso-bakso ini kemudian direbus lagi atau dimasak lagi hingga 2 kali guys untuk menjaga kekenyalannya itu biar tahan lama guys. Jadi pada proses kedua inilah tingkat keberhasilan atau proses kematangan bakso ini dilakukan guys. Selain hasil bakso terlihat bagus dan matang sempurna, tingkat kekenyalannya juga sangat baik dan membuat bakso ini bisa tahan lama guys. Mungkin buat kalian yang awam dengan berita-berita di luaran sana bahwa para pedagang bakso ada yang curang demi kualitas bakso yang baik, sampai-sampai menggunakan bahan kimia seperti formalin, boraks atau lainnya. Nah, di bakso Pak Dewonosobo asri ini, saya pastikan beliau tidak memakai bahan-bahan berbahaya tersebut ya guys. Dan saya menyaksikan sendiri, bahkan beliaulah yang mengajak saya untuk langsung menyaksikan dari awal pembuatan adonan bakso hingga menjadi bakso utuh seperti ini. Beliau juga pasti ini guys, kalau bakso-bakso ini tidak menggunakan mecin sedikit pun. Luar biasa ya guys, selain proses pembuatannya yang higienis, bakso ini benar-benar layak dan sehat untuk dikonsumsi. Kalau bagi saya yang alam gini Pak De, nengoknya udah enak aja tuh. Iya. Udah kenyal aja langsung. Memang sudah kenyal. Nah, jadi bakso-bakso ini sudah melewati proses pemasakan hingga 2 kali ya guys. Dan saya pastikan bakso ini sudah tidak lembek, teksturnya kenyal, dan tahan lama tentunya guys. Berarti dia masak 2 kali itu untuk mencegah basi, cepat basi juga? Pertama, yang kedua benar-benar matang. Sekarang yang bakso gede, yang kedua yang bakso gede barusan, itu kalau nggak masak 2 kali apa matang? Apa kalau nggak dibelah apa matang? Oh iya, malam Pak dia belah lagi itu kan? Masalahnya saya menjaga, Her. Abis itu Pak dia cemplungin aja iya, kan? Iya, cemplungin kan sebentar. Iya, iya. Dalamnya kan pasti langsung matang, begitu kena air mendidih. Iya, iya. Nah, makanya kita harus benar-benar jaga. Tapi kalau orang yang nggak tahu, itu lagi pemikirannya. Itu tuh jaga kualitas aja ya. Iya. Datang gitu ya, rame-rame itu deh. Rame. Iya, kenapa nggak datang satu-satu neng terus gitu maunya saya gitu. Tidak dikasih rezeki gitu memang ya. Udah diatur deh sekali rame-rame. Iya memang ya. Kayak mana ya pun mereka pun kayak kami kan kalau lewat gitu kan ibaratnya kok sekali rame kali gitu semangat jadi pengen singgah juga. Iya gitu. Kan? Iya benernya. 3, 8, 9, 9 + 7 jadi 1600. Untung 2 kali lipat. Apanya? Ini. Apanya? Untung bersihnya. Wah, sedikit dong. Hah? Kalau baksonya enak kayak gini enggak 2 kali lipat. Enggak 2 kali lipat. Kalau terkecuali kita baksonya enggak terlalu enak terus laris sekali ya. Kita tepungnya cuma sedikit ya. Harus diaduk terus Pak dia. Ya kan yang bawah biar ke atas, yang atas biar ke bawah. Jadi matangnya itu rata. Ini kalau segini bisa untuk berapa mangkok Pak? Ini kira-kira. Kira-kira sekitar. Sekitar 100 lebih lah ya kan? Sekitar 100, sekitar 90-an porsi lah. Berarti Pak Di, tiap hari udah inilah, udah tau lah. Ya udah lah, apanya misalnya? Berapa sisa? Jualan sisa sekian, oh berarti besok belanjanya sekian. Itu iya, iya. Pasti ya. Karena tahu ini kalau habis sekian porsi dapat uang sekian, besok belanjanya lagi berarti harus bayar. Seperti semula, tapi kalau jualan agak sepi, berpulang, berarti belanjanya dikurangi gitu. Jadi inilah hari ini berapa belanja, Pak? Aku hari ini belanja 10 kilo. Totalnya berapa uangnya? Pengeluaran ya, uangnya?
Pembangunannya tadi sekitar 1 juta. Salam cabai semuanya, salam bumbu dan sop bawang. Sama untuk mie ayam sekitar 1.160.000. Untuk belanja satu hari ini? 1.160.000? 1.160.000. Itu nanti malam habisnya kira-kira seberapa? Dua kali lipat ada? Lebih lah kan? Lipat-lipat. 2 juta lebih. Masalahnya kalau ini kan sebagian untuk pesanan yang 500, sehingga dia agak berkurang dapatnya. Kalau belanja segitu untuk jualan kayak kita itu, ya, itu memang dua kali lipat. Cuma prosesnya yang repot. Repot kali ya, buat bakso rupanya. Tapi kamu bisa ya nanti. Apa yang gak bisa di dunia ini? Ya, ya kali itu aja bisa dikuasai. Ini ilmu nampak loh, bener gak? Nah. Dulu aja saya nggak bikin bakso nggak bulat kayak gini, 3 bulan baru bulat. Saya percaya itu Pak Dino, maksudnya hal yang kita nampak itu kenapa kita nggak bisa lakukan yang itu? Oh, itu pasti bisa, tinggal kita ada niat nggak? Nah, oh, harus pegang. Ya kan, nggak makan sama nggak nyaman Pak. Kalau bagi saya yang alam gini Pak Dino, nengoknya udah enak aja tuh. Iya. Udah kenyal aja langsung. Memang sudah kenyal. Nah guys, gimana? Sudah sangat lengkap dan detail banget ya penjelasan dari bakso Pak Dewono Sobo Asri ini. Dan bila mana kalian rasa ada hal yang perlu ditanyakan, kalian boleh berkomentar ya guys di video ini. Dan sepertinya kita akhiri dulu video ini. Nantikan video-video belusukan lainnya tentang kuliner dan konten lainnya ya guys. Jadikan channel ini berguna buat kamu dan generasi yang akan datang kelak. Terima kasih saya ucapkan karena kalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir video. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.